الشكر لمن قام عليه ومن حكم به ومن سهل على أن يقام وأولهم سيدي الحبيبين والمساواة Dengan dia pun mengucapkan syukur kerana siapa orang yang bersyukur maka betul-betul dia bersyukur kepada Allah dan dia bersyukur atas mereka semua yang membantu melaksanakan sehingga terjadinya perjumpaan majlis ini dan betul-betul berasa syukur beliau kepada Nabi yang telah mengorganisasi agar acara ini bisa dapat berlangsung. وكل ديوان شورى لمجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم سيدي المحسن بن عدروس الحامد من شيخ بكر بن سالم والسيد أحمد بحر وحفظه الله وأجعل هذا المجلس مجلسا كريما وارثا لأخلاق سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. Dan dia pun mengucapkan rasa syukur kepada Habib Muhsin dan Habib Ahmad Al-Bahar para dewan guru yang tidak mampu hadir dan mereka yang maksudnya membantu majlis Rasulullah. Semoga senantiasa majlis ini penuh dengan aliran rahmat dari Allah. Amma ba'd. فإنه جاء في الأثر عن سيدنا محمد بن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال سافروا تورثوا أولادكم مجدا. بليو بالسابق beliau berkata hadis dari Nabi Muhammad dengan firman Rasulullah SAW, pergianlah berpergianlah kalian kemudian kalian didiklah di tempat ini maka akan menimbulkan rasa cinta ke tempat majlis Rasulullah seperti ini akan menimbulkan cinta kepada Rasulullah kepada keluarga Rasulullah dan mereka orang yang dekat dengan Allah. Amin. Walamma sahhat fi majlisikum hadha di Hong Kong yani bisin قال سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم اطلبوا العلم ولو بالصين فإننا جيناكم من آخر الدنيا لآخر الدنيا ما يلينا إلا من هو ليس على دين الإسلام ومن يليكم من هذه البلاد من هو ليس على دين الإسلام فنحن الطرفان أنتم في أقصى المشرق ونحن في أقصى المغرب. Dan beliau berkata, kita yang belum sampai saat ini yang ada di negeri China ini maksudnya para kepulauan China ini adalah suatu istimewa karena Rasulullah pun pernah bersabda carilah ilmu walaupun sampai ke negeri China sedangkan beliau ada di ujung barat dan China ada di ujung timur kan? Jadi luar biasa jarak yang sangat jauh. فماذا يأتي بنا من آخر الدنيا لآخر الدنيا لولا هذه المحبة التي جعلها الله عز وجل بين أهل الإسلام على اختلاف الأجناس والألسن واللغات. Masya Allah, tidaklah saya akan datang ke tempat ini kata beliau dari ujung dunia satu ke ujung dunia yang lain kecuali karena rasa kecintaan kepada ke Allah dan kepada Rasulnya. Hati mawaddah التي تكنها لآل بيت النبي الشريف جمعت عندكم وجوه بني الحسن وبني الحسين. Dan alhamdulillah beliau berkata dan kita duduk di tempat ini karena rasa cinta kepada Allah di sini ada keturunan keluarga Nabi Muhammad bukan dari bangsa dari keturunan Imam Hasan dan keturunan Imam Hussein. وهذه الاجتماعات الكريمة إنها فضل من الله عز وجل وإن الملائكة كما جاء في حديث النبوي الشريف تظل بظلالها هذه المجالس وتباهي ويباهي بها الله عز وجل ملائكة السماء. Dan sungguh beruntung kita yang hadir di majlis ini karena sungguhnya di dalam riwayat dijelaskan bahwa malaikat memberikan kabar kepada maksudnya mengikhlaskan bahwa mereka yang duduk di majlis ini hingga pada langit bahwa mereka semua hadir di majlis Rasulullah. Amin. Jaa fi hadits an sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala nadharu ar-rajuli ila akhihi ala shawq. Dan Nabi Sunan Muhammad bin Abdullah SAW pernah bersabda barang siapa yang melihat saudaranya dengan perasaan yang ada di dalam hatinya dengan perasaan rindu dan empati maksud dengan rasa sayang maka lihatlah dengan pandangan tersebut. An-nazar wa ala syauqin liman natashawwaqu ilayhi khairun min i'tikaf fi sanatin fi masjid Rasulillah SAW. Dan barang siapa yang melihat saudaranya dengan pandangan cinta dan mahabbah seperti itu maka lebih baik daripada lebih baik daripada dia duduk di masjid Rasulullah selama satu tahun. Berkata salat wahida bi kam alf salat di masjid Rasulullah. Salat wahida di sanat kamila 5 salawat. 300 yom. Yani yaqrub min 2000 salat. Anduru hadha al kam
بالأعداد التي نقرأها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أجر الاعتكاف وأجر طهارة البقعة وأجر القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجر مقابلة البقيع الشريف، هذا كله لا يساوي النظرة في من نحب. الله أكبر. Jadi bayangkan kalau tadi kita duduk bersama orang-orang yang dicintai dengan memandang yang begitu seperti orang yang duduk di masjid Rasulullah selama satu tahun sambil mengerjakan setiap sholatnya, bayangkan di masjid ini Nabawi berapa satu kali sholat dibalas dengan berapa. Kita duduk situ lima kali sholat dalam satu tahun, beliau menghitung berapa kali itu sholat. Bayangkan hampir mendekati 2000 dikalikan dengan profilannya, belum juga kita intikan, belum juga dekat dengan kubur Nabi. Tapi semua itu tidak ada apa-apanya ketika kita duduk di tempat ini dengan rasa saling mencintai karena Allah. Amin. Nadratul muhibbi, nadratul wahida khairun lakum min hadzal i'tikaf bi nass hadits Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bayangkan, bahkan sesekali melihat saja dengan penglihatan yang kita terhadap saudara yang melihat kita tadi, maka jauh lebih mulia daripada kalian i'tikaf di masjid Nabi. Dan ini yang berkata berdasarkan nas Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Hadhihi an-nadra in kana yatadawwaquha wa yafhamu ma'aniha inma hiya ad-dawa' lil qulub. Karena nadrah itu sendiri bagi mereka yang betul-betul memahaminya, bahwa nadrah adalah penglihatan itu sendiri, kadang-kadang adalah sesungguhnya adalah obat dari hati yang tadinya jauh akan menjadi dekat, yang kosong menjadi bersih. Kana risalah al-ashraf kana lakum mashaghil fi hayatikum mashaghil 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 dan sungguh beruntungnya kalian sangat diyakini oleh beliau dengan segala macam problematika kehidupan dengan kerjaan dan sebagainya, tapi kalian tinggalkan hanya untuk demi hadir di majlis ini. Alhamdulillah, amin. Kamilkum lahu lahu mashaghil wa lahu mashakil wa lahu umur wa lahu tartibat. Fanduru kam minkum tadhakkaraha fi dukhul hadha al-majlis. Lamma dakhaltum huna taraktuha wara al-bab. Masyaallah. Jadi berapa di antara kita semua yang hadir, kita tinggalkan pekerjaan kita, kita tinggalkan urusan kita tinggalkan semuanya ketika masuk masjid, kita taruh di luar dan kita duduk di tempat ini. Itu sesuatu yang luar biasa. Hakikat hadha al-amr annakum dakhaltum fi majlis min majalis al-akhirah wa man kana muttasilan bil akhirah la tarakahu umur ad-dunya. Karena sesungguhnya berarti ada di dalam hati kita, kita dengan hadir di majlis ini, kita adalah hadir di majlis-majlis yang akan menjadi bekal kita untuk kehidupan akhir. Jadi kalau amin. Maka dunia tidak ada urusannya bagi kita. Alhamdulillah alladhi satara 'uyubana 'ankum wa alladhi satara 'uyubakum 'anna law kanat bi qulubi rawa'ih lama dhiqat al majalis. Hadha kulluhu min sitrillah alladhi ja'alana sa'atan min sa'atillah nastami'u fiha 'ala dhikrihi wa ala Muhammad sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh beruntung kita di sini di mana Allah dengan sifat yang menutupi segala kekurangan kami di hadapan kalian dan kekurangan kalian di hadapan kami, karena semuanya semua dari keluput dan dari sifat Allah, sehingga kita duduk bersama-sama hanya untuk berzikir kepada Allah dan rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Jaa 'an sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam annahu qala niyyatul mu'mini khairun min 'amali. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, niat seorang mukmin niatnya saja lebih baik dari amalnya. ومن عظيم نيتي السيد الحبيب منذر رضي الله عنه ورحمه وجعل الخير في خلفه إلى يوم الدين. نيتي أن جعل الله في المجالس ممتدة بالنورانية سيدنا مصطفى صلى الله عليه وسلم عن سيدنا الحبيب عمر إلى سيد الحبيب منذر إلى كل من تعلق بمحبته. Masyaallah, sama-sama kita mengerti bagaimana niat seorang Habib dan Munzir. Ya, berkat beliau ingin mengembangkan, membahagiakan Nabi Muhammad dengan wasilah guru mulia Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Khalid bin Habib, sehingga bahkan kita sampai di sini dapat memuliakan Allah dan Rasulullah. Fa'innama hiya mir'atun min sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa la zala al-muslimu wal mu'minu bi mir'ati akhihi muslim kama ja'a fi hadith an-nabawi hadhihi mir'at ila kanat saqila ila kanat munia واصلة تصل إلى يوم القيامة بمحبة آل بيت رسول الله ومحبة وتعظيم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كنا في هذا المجلس إلا من هؤلاء الرجال. Dan berkat beliau pula kita sama-sama yakin, ya Rasulullah, niat kita betul-betul baik dengan menghadirin di majlis, jangan khawatir. Karena dengan kita betul-betul menyambungkan dengan mereka, inilah adalah perantara kita dengan dasar kita kepada keluarga Rasulullah dan juga menghormati dan mencintai sahabat Rasulullah yang telah akan menggabungkan kita bersama mereka.
ولما كانت الشورى مع مجلس ديوان الشورى لمجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في افتتاح مجلس رسول الله لتايلاند، قد انتدبوا مع الفقير السيد الحبيب محمد الباقر بن يحيى حفظه الله. وكان من جميل ما ذكر في ذاك المجلس هو طرفة من طرائف سيدنا الحبيب منذر رضي الله عنه. Beliau pun sebelumnya pernah menghadiri majlis Rasulullah di Thailand bersama Habib Muhammad Salih bin Yahya yang di mana di situ diceritakan bagaimana di kalamihi wa yalqu qulubuhum lahu wa yusbihuna min ahli mahabbatihi wa mawaddatihi bal yusbihuna min ahli khidma li majlis Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa min hurras majlis Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana kunt marra fi ahad al majalis la nadhkuru li majalis Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana wahid hunak كأنه طبيب، فكان من أهل المحبة وأهل الخدمة، فقالوا لهذا قبل مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقتل الناس بالأجرة. Bahkan beliau berkata pernah satu ketika hari berangan dan berkat yang diajarkan tadi orang yang tidak pernah sholat di masjid berwajib masjid tadi sekarang mereka sudah menjadi para pejuang untuk Rasulullah, mereka berkhidmat untuk Rasulullah di majlis Rasulullah, mereka betul-betul berjuang dan mereka menyebarkan ini ajaran hingga ke mana-mana. Bahkan di dalam beliau pernah mendengar suatu majlis ketika beliau dikenalkan sama mereka yang pengurus majlis Rasulullah tersebut, ada di antara mereka yang ternyata dulunya adalah pembunuh bayaran. Mereka membunuh orang untuk mendapatkan uang. Tapi kembali jalan menuju Allah dan menjadi tujuan bagi majlis Rasulullah. كان ممن يقتل الناس وكان له أجرة أظن بالروبية حديثهم هي تقريبا 3000 دولار وقتل الكثير من الناس. Dan dia memang banyak dibunuh, banyak membunuh orang karena dia dibayar dengan sesuatu yang sangat, ya pada tidak mahal, cuma 300 ribu. Tapi dari situ dia menjadi banyak sudah dibunuh, tapi Allah membuat itu. اليوم هذا الرجل من خاصة الخدمة في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في بلده. Bahkan sekarang dia termasuk salah satu yang paling istimewa di dalam berkhidmat untuk majlis Rasulullah di kesempatan tempat tinggal asalnya. ويحيي يستقبل العلماء والفضلاء والأحياء والحياة كل من في مجالس الذكر. Dan beliau lah yang mempersiapkan segala sesuatu yang apabila terasa membuat sebuah majlis Rasulullah, maka dia menyambut para ulama yang mereka membuat majlis yang sehingga berjalan sampai sekarang. Maksud min hadzal kalam an nudzakkira anfusana wa iyyakum annahu la na'rifu haddan lil ma'siyah innama kulluna min al-'usat. Al-farq anna Allah 'azza wa jalla satara ma'siyatana 'ankum fa law tala'tum 'ala ma nahnu fihi min ma'asi lama qaddamtumuna fil majalis. Beliau berkata, janganlah kita melihat sesuatu dari perbuatan yang salah tadi, karena semuanya kita ini memiliki kesalahan. Ya, tapi janganlah kita melihat tersebut. Beliau bahkan mengatakan kalau seandainya Allah misalkan tidak di antara kita mungkin tidak ada satu sama lain sama kita yang akan mau duduk di majlis karena tahu keburukan satu sama lain. كل من يحضر لهذه المجالس إنما هو مرحب به وليست المجالس مبنية على الكفاءة وعلى العلم. إنما لو كانت الكفاءة في المجلس واجبة لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس وحده لأنه لا يكافئه أحد من خلق الله. Ini majlis kebaikan tidak mungkin dibangun atas dasar keseterataan atau sama-sama menjadi yang bagus. Bayangkan kalau seandainya Nabi Muhammad hanya duduk dengan orang yang sekufu yang setara dengan nyalasan, Nabi tidak akan berkumpul dengan para sahabatnya. Karena tidak orang yang pernah setara dengan Nabi Muhammad dengan Nabi Rasulullah. هكذا ولو كان سيدي الحبيب عمر على الكفاءة يجالس لجلس وحده، وكان سيدنا الإمام إدريس لجلس وحده، وكان سيدي الفقيه المقدم لجلس وحده، لو كانت الكفاءة مطلوبة في المجالس وجوبا لجلس كل هؤلاء الأخيار وحدهم لأنهم سادات الزمان الذي كانوا فيه، سادات المكان الذي كانوا فيه. Bayangkan, beliau berkata, seandainya kita merasa diri kita hanya pantas duduk sama yang setara dengan kita, selevel dengan kita, laksana Habib bin Umar, Nabi Muhammad bin Salih, dia akan kumpul, dia akan sendiri. Laksana Sayyid Ahmad bin Idris akan kumpul sendiri. Laksana Sayyid Nabi bin Jal Kopaja, kepala dari Gobalam, dia akan berkumpul. Pasti dia yang setara di zamannya. Dia adalah pemimpin di zamannya. Maksudnya, kata kerama di Allah, di amal 2012, في عيد ميلادي في ديسمبر وكنت زرت جاكرتا، كان سيدي حبيب عمر وسيدي حبيب منذر حاضران،
ومن كمال المعاملة الكريمة التي رأيناها بين سيد الحبيب منذر وسيد الحبيب مصر أنه حتى لو كان يكلمه في الهاتف وسيد الحبيب منذر في السيارة فيكون في السيارة ويجلس ويكلم الحبيب عمر بكمال الإجلال. هذا الإجلال جعله يريده قبل غيره وجعله يسمه للزميلة الورقية والأخلاق المحمدية عن طريق شيخ المسيحي عمر ما وصل إليه. ولما انتقل إلى الدار الآخرة وعمره 40 كان وصل إلى المحبة والدعوة إلى الله ما وصل إليه بفضل وبركة هذا الأدب الذي كان يتأدب به. Jadi Habib dan Mandir bin Fuad al-Musawwar ketika bagaimana beliau mendapatkan kedudukan ini. Bahkan beliau pernah menyaksikan pertunjukan. Mandir hanya ingin mendapatkan telepon dari beliau Habib bin Umar bin Muhammad bin Salim. Terus di sini وكان أخبراه أنه سيفد عليهما قريبا. وكان هذا من كرامات سيد الحبيب منذر وهذا النظر لهذه الوجوه المحبة أن تشوق لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ميزان حسناتكم وحسناته إلى يوم القيامة إن شاء الله. هذا وأنتم في بلاد غير بلاد الإسلام وغالب قومها ليسوا من المسلمين واليوم عندكم من وسائل التواصل من اللغات ما يمكنكم أن يكون كل واحد فيكم سفير عن آل بيت رسول الله، سفير عن دين رسول الله، سفير عن أخلاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kalian adalah di sebuah kota atau negara yang bukan negara Islam. Kalian berada jauh dari negara Islam dan jauh dari nilai-nilai Islam sebelumnya. Tapi ketika kalian tidak mampu betul-betul memegang dan melaksanakan dan menjadi pelaksana ini semua ini suatu hal yang luar biasa. Megang sunnah Rasulullah seperti ini. انتبهوا أنه من ينظر إليكم ولا يعرف الإسلام إنما يعرفه عنكم وإنما ينظر لأخلاقكم فينظر للإسلام ويزن قيمة الإسلام فضل الإسلام بأخلاقكم فكونوا سفراء عن آل رسول الله ومجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jadilah diri kalian karena apa yang dilihat nanti dari kita karena mereka belum mengenal Islam dengan baik. Tapi apa yang kita lakukan, apa yang ibu-ibu lakukan, maksudnya apa yang ibu-ibu lakukan akan mereka lihat dan dengan akhlak ibu-ibu tersebut mereka akan mengerti Islam karena berkat ibu. Karena berkat ibu mereka dengan akhlak dan yang luar biasa sehingga agama Islam menjadi kelihatan dengan sempurna dan baik karena perilaku yang kita timbulkan. ما كان هذا المجلس مسميا بمجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لأنه له هذا الفتح الخاص. فهذا الفتح المحمدي الخاص لا بد أن يكون في قلوبكم وفي مودتكم إلى أهل الإسلام وإلى غير أهل الإسلام. فقد كما أسلف سيد الحبيب إنما سيدنا مصطفى صلى الله عليه وسلم كان رحمة للعالمين ولم يخصص للمسلمين. فكونوا رحمة للعالمين بأخلاقكم أينما نزلتم ورحلتم. Dan dia berkata, kenapa ini majlis dinamakan dengan majlis Rasulullah SAW? Karena di sini kita membawa visi dari Nabi Muhammad, di mana Nabi Muhammad adalah seorang yang rahmatan lil alamin. Dengan akhlak kita sehingga beliau betul-betul mengenal orang lain, bahkan kepada Muslim dan non-Muslim. Kita harus praktekkan akhlak Nabi Muhammad, berfisi misi Nabi Muhammad sehingga betul-betul berjalan dengan baik dan mereka mengerti tentang itu dengan baik. جعلنا الله وإياكم من ذوي الأخلاق الكريمة. الذي جعلنا الله سموك كده مملكي أخلاق يا مولانا. آمين. الذي جعلنا بدو سما سنة سنة نبي محمد صلى الله عليه وسلم. آمين. Semoga kita dijadikan oleh Allah menjadi orang yang sangat dibutuhkan hatinya dan menjadi orang-orang yang beruntung. Amin. Jauhkan di ahli bait Nubuwwah di hadzal zaman al-karim.
dan dijadikan kita mutiara-mutiara di dunia zaman yang membawa kesatuan dan kemuliaan Muhammad. Amin. Dan dijadikan kita wanita-wanita soleha yang dan memakai Muhammad. Amin. Dan semoga semua yang membuat ini majlis Allah jaga dengan penjaga yang sempurna. Amin. Semoga Ibn al-Mundhir di tempatnya saat ini ditinggikan oleh Allah di surga yang berbahagia. Dan semoga Habibana Umar bin Hafiz dan Habibana Nabil bin Fuad Musa dan Habibana Musa dijadikan orang-orang khusus yang memegang warisan Nabi. Amin. Dan mereka lah yang mengajarkan kepada kita bagaimana jalan menuju dari Bapa Alam yang sempurna. Dan keberkahan meliputi semua yang hadir dari bangsa Indonesia dan Malaysia pada saat ini. نجعلنا وإياكم تحت لواء الحمد في الأخرى ونجعلنا من خواص سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم في الدنيا وقبورنا وبرازخنا والآخرة. Menjadikan kita semua nanti kelak dibangkitkan di bawah benderanya Nabi Muhammad SAW. Amin. Pertolongannya di kubur kita bahkan di surga. Jadi yang berkiram. وأن ينصر الله إخواننا في فلسطين وفي كل زمن وآن وحين. Semoga Allah senantiasa melimpahkan pertolongan, kemenangan bagi saudara-saudara kita. Amin. Jaa fil hadits annahu la tazal ta'ifah al-ta'ifah allati hiya mansura wat-ta'ifah allati hiya mahbuba wat-ta'ifah allati laha al-madad al-khass wat-ta'ifah allati la yadhurruha man khadalaha wa qila rasulillah ayna ya rasulullah man hum ya rasulullah wa qala sallallahu alaihi wasallam bi aknafi bait al-maqdis. Amin. Ya Allah. Dan Nabi Muhammad dan sebuah riwayat menjelaskan dia masih ada sekelompok orang yang akan mendapatkan pertolongan, yang akan mendapatkan bantuan dari Allah, yang akan mendapatkan pertolongan dari Zat yang Maha Allah, dan tidak akan memberikan mudarat siapapun yang ingin mengganggu mereka. Siapa mereka? Mereka yang menjaga Baitul Maqdis. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thank you.